Oke, di video kali ini gue bakal main GTA 5 mod zombie guys. Jadi di sini tuh Los Santos udah terkepung virus zombie ya, dan zombie di mana-mana. Yang jelas kita harus survive, dan di sini ada staminanya juga tuh, dan ada laparnya juga ya. Gila keren banget ini modnya. Nih gue lagi di motel ya kan. Dan kita lihat ke belakang apakah ada zombie teman-teman. Itu ada tuh. Oh, rame bener cuy. Gue sampai mau kencing kagak jadi. Kalian bisa lihat tuh zombinya tuh. Bener-bener rame banget, ya kan? So, di sini karakternya dehidrasi tadi. Jadi sebelum kita lanjutin perjalanan kita nih di hari pertama, kita bakal crafting dulu air bersih biar enggak dehidrasi gitu babang Trevor-nya. Nah, kita taruh di batu kali ya. Nah, kita sebelum crafting air bersih perlu ini, guys, apa? Perlu api unggun biar bisa apa sih namanya? Aduh, belepotan banget gue ngomong. Masak airnya gitu loh. Nah, kita masak airnya. Kita crafting lagi jadi 4, mungkin 5 cukup kali ya. Oke, cooked meat-nya kita crafting lagi jadi 6, boleh lah. Ini kayak makanan gitu guys, daging apa-apa gitu loh. Selain itu juga kita bisa crafting flashlight nih, kayak senter mungkin ya. Terus gate juga. Nah, gate ini kalau kalian kepo nih ya. Nah, kita coba nih. Kita crafting dan jadilah pintu guys tuh. Pintu besi kayak gini. Jadi kita bisa bikin bangunan gitulah buat kita survive ya kan. Bikin bangunan buat kita berteduh gitulah pokoknya ya. Nah, kita juga bisa bikin barrier nih. Jadi kayak kayu gitu tuh. Nah, keren ya. Jadi kita kayak main game survival gitu jatuhnya tuh. Keren banget, guys. Mungkin nanti kita boleh lah ya kita bikin suatu bangunan buat kita berlindung gitu kan. Nah, itu pasti seru banget tuh. Oke, gue udah minum air tadi. Dan udah makan juga satu kali ya, kurasa cukup. So, kita ambil lagi api unggunnya, sip, ya kan? Dan kita lihat guys, di hari pertama ini Bebang Trevor bisa survive nggak nih? Dari kejaran zombie-zombie, ya kan? Nah, tuh. Zombainya nggak bisa berenang guys. Karena pas masih sekolah, bolos terus gitu kan, pas pelajaran penjasnya tuh. Tuh, naik lagi ke batu gitu. Game gimang nih zombinya. Tuh kan. Gak niat hidup emang zombie ya. Tuh. Ah. So di hari pertama ini mungkin gue bakal nyari beberapa resource ya. Buat kita crafting ke depannya. Karena nanti kita bakal bikin tempat juga guys. Yang seperti gue bilang tadi tuh buat berlindung diri. Dan tentunya hasil resource-nya bisa kita gunain juga buat bikin makanan atau minum kan. Karena di sini ada barnya cuy. Gila game kayak gimang guys modnya. Dan selain itu kita bakal cari orang yang masih hidup ya. Kita lihat nih. Ada orang yang masih hidup atau enggak nih. Di serangan virus zombie di Los Santos ya. Kalau ada nanti kita bakal rekrut buat mereka jadi partner kita ya. Biar kita nggak sendirian nih. Buset dah kepleset-pleset gitu ya. Kepala aja botak gitu kan. Sangar. Tapi nginjek batu yang licin terus. Capek banget gua. Banyak banget bro zombinya yang di sini nih. Gua bunuh-bunuhin dulu ya. Lumayan guys. Kita bisa looting-looting santuy ya kan. Looting-looting manja. Ah, pecah pala lo tuh. Oke, kita lootingin lumayan. Gua penasaran juga sih. Kita bakal sambil explore beberapa tempat kali ya di hari pertama ini. Siapa tahu ada hal-hal unik ya kan. Atau mungkin ada tempat perlindungan yang lebih mantap surantep. Si botak ngapain temennya pada di sono nih orang. Zombinya nggak bener nih satu nih. Ah, gue bunuh lu. Oke, mantap banget. Resource gue dapat banyak cuy di sini cuy. Pecah pala lu. Nah, jadi ini masih pagi, pas banget. Sebelum nanti malam kita bakal nyari ini dulu kali ya teman-teman ya. Tempat kita berlindung ya. Tempat kita ngecamp juga. Kita nyari di daerah perkotaan boleh lah ya. Karena ini kan di daerah gurun nih. Wah, itu pasti ngeri banget tuh kalau malam. Pasti banyak serangan dari zombie-zombie ya kan. Kita nyari di perkotaan siapa tahu ada lampu gratis gitu kan. Buset dah. Reload enggak tuh? Mati loh. Nice banget. Oke, udah rata. Nah, itu satu lagi biarin lah. Bukan waktunya buat dia mati tuh. ada mobil tapi kebakaran, cuy.
Nah, di sini gua nggak ada kendaraan, mungkin kita bakal nyari satu kendaraan dulu ya buat kita berpergian kan biar lebih enak gitu. Kalian bisa lihat guys di sini guys tuh. Di sini udah dipenuhi rumput-rumput dan tumbuhan-tumbuhan teman-teman tuh ya. Nah, kalian bisa lihat tuh. Gila, warga Sandy Shore sudah terinfeksi zombie, guys. Nah, habis ini kita bakal ke kota ya sebelum malam ya. Semoga di kota masih ini nih. Ada yang hidup. Lihat truknya tuh. Truknya sampai gini, cuy. Ini kayaknya sopirnya ini nih. Udah jadi zombie tuh. Creepy but creepy ya. Oh, ada lagi zombie nih. Kita getok pakai senter kali ya. Mumpung zombinya satu, aduh, gua nggak punya senter lagi. Kita nanti crafting, guys. Gampang, oke? Okay? Kita bunuh zombie satu, kita pisauin aja. Menghemat peluru ya. Nice, mati lu. Oke, dapat lagi. Wah, ini boleh juga, guys, mobilnya. Pas banget nih. Ini kan temanya lagi zombie-zombie gitu kan. Nah, pas banget, cuy. Kita bakal naik mobil yang kesannya udah rongsok gitu kan. Wah, bikin tambah asik nih vibes-nya kan. Oke, itu kita abaikan aja. Nih, kalian bisa lihat nih. Tumbuhan udah di mana-mana ya. Ini adalah penampakan bumi kalau udah nggak dihuni manusia, teman-teman. Tuh. Banyak banget tumbuhannya ya. Oke, kita coba lihat tanda biru itu. Semoga masih ada orang yang masih hidup ya. Nanti kita bakal explore bareng sama orang-orang gitu. Pas banget nih. Pas banget. Ada orang yang masih hidup nggak tuh di Sandy Shore ya nih. Ada abang bersama pentungannya kita lihat. Sakit banget tuh pala tuh, gue yakin banget tuh. Oke, nice banget. Kita bakal rekrut abang ini ya. Meskipun dia bawa pentungan doang, kita bakal rekrut nanti guys, oke? Okay? Nah, kita bantuin abangnya nih. Buset, nggak nusuk angin juga Bang Trevor. Oke. Okay. Mati loh. Oh, kita bantuin abangnya guys. Ini abangnya nih kesusahan apa gimana ya? Gue bantuin Bang. Combo yang sangat mantap ya. Gue tusuk dia. Untung gue kagak nusuk abangnya ya tuh. Oke guys, kita bantuin dulu abangnya biar dia dapat kepercayaan dari gua gitu kan. Nanti kita langsung rekrut biar abang berepotan gak tuh gua ngomong. Biar abangnya tuh percaya gitu. Oke, kita rekrut abangnya nih. Eh Bang, sini Bang. Kita partneran, oke? Okay? Nice, kita rekrut satu. Nah, kita rekrut juga teman-teman yang di depannya, oke? Okay? Nah, ini nih. Ini kayaknya teman si abangnya nih. Nah. Sisa dua lagi dong. Udah pada mati sama zombie cuy. Kita harus cepat-cepat bantai zombienya nih. Biar nggak habis si abangnya. Ini udah habis apa? Biar nggak habis, nggak tuh udah kayak water ya. Oke, nice. Mati loh. Sip. Nah, ini pas nih. Ada dua orang lagi. Jadi sama kita empat. Nah, nanti kita bakal cari mobil yang pintunya empat pintu, teman-teman, oke? Nah, kita rekrut lagi si Abah itu. Sip, udah 4 orang nih pasnya kita. Let's go, let's go, let's go. Nah, ini baru nih. Ini baru squad yang mantap gitu kan. Buset Bang, sabar Bang. Nimpuknya penuh emosi. Ayo cabut yuk, sini 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 sini. So guys, kita bakal explore daerah Sandy Shores dulu. Siapa tahu ada orang yang masih hidup gitu kan, terus butuh bantuan. Kita bakal bantai-bantai kan zombinya. Oke, sip. Nah, ini pas banget nih mobil yang tadi gua ambil. Empat pintu dia. Nice, let's go, let's go. Oh, ini gangster, guys. Gila, ternyata orang yang masih hidupnya tuh nggak baik semua gitu loh. Ada gangsternya juga nih. Wah, bener-bener ya. Oke, kita tembak sopirnya. Kita tembak sopirnya, teman-teman, oke. Mampus loh. Oke, mati semua. Turun satu, nice. Gila. Nggak salah ya, kita rekrut orang ya. Jago-jago mereka nembaknya tuh. Nah, kita coba looting gangsternya nih. Kira-kira di badan gangsternya ada something nggak ya? Nah, kita coba nih.
Buset tuh zombie kuat bener yang di sono ya. Oke, dapat resource plus 2 lumayan. Oh, ini sopirnya. Excuse me. Sopirnya kita sikat juga, guys, oke. Wih. Party time. Gila, gua kira ini gangster lain. Oke, kita cabut ya. Kita cabut ya. Udah cukup ya. Ternyata gangsternya enggak ini ya. Item yang dibawa enggak itu ini, apa sih? Enggak kaya gitu loh. Wah, jangan sampai si emak itu mati ya. Nice banget, guys. Nice, kita bisa survive 4 orang ya. Nice banget, nice banget. Ada apa tuh? Ada airdrop, cuy. Gila, udah berasa main PUBG gua. Ada airdrop gak tuh? Oke, kita coba samperin ya. Wah, apakah ini item yang bagus ya? Boleh. Entering hostile zone. Oke. Zona merah, cuy. Oh, ini ada penjaganya juga, teman-teman ya. Ada militernya juga gitu kan. Kok militernya nembakin kita ya? Dapat sniper. Senjatanya banyak banget, cuy. Wah, auto kaya. Hari pertama udah hoki ya kan. Ayo, let's go, cabut ya, cabut. Wah, hoki banget sih ini gua. Dapat berapa senjata tuh tadi tuh? Oh, ini ada lagi, teman-teman. Ini ada orang yang masih hidup, lagi survive dia. Wih, mana orangnya? Lah, orangnya mana, cuy? Gila, gua dijebak dong. Wah, oh, ini ada drop lagi nih. Oke. Peraturan pertama, kita jangan percaya siapapun di sini, oke? Banyak banget tuh. Untung item gua nggak hilang dong. Mampus lo. Mampus lo botak. Pecah pala lo. Dapet sniper, cuy, tadi, cuy. Mati semua lo. Nice, let's go. Emang rezeki anak soleh tuh nggak kemana ya? Gila, cuy, game kayak gimana, guys? Dapet 5 senjata gue. Something or other. Gigi. Dapet apa aja nih? Lo liat toh. Ada basoka, ada shotgun, ada SMG, machine pistol ya kan tuh. Gila, guys. Temu basoka gue. Oke, kita bakal menuju ke kota. Semoga nggak keburu malam ya. Siapa tahu ada yang masih hidup juga kan daerah sini kan. Udah mau malam, teman-teman. Untung kita udah sampai kota ya. Wah, ada yang masih hidup nih. Nice banget, cuy. Oke, kita rekrut mereka ya. Kita partneran ya. Partneran kita. Nah, kita rekrut mbaknya ya kan. Satunya ini. Nah, itu satunya lagi biarin mati tuh. Jadi mereka tuh ada berempat, guys. Kita rekrut 3, soalnya mobilnya 4 pintu kan. Oke, kita bantai-bantai dulu zombie yang ada di sini. Abis ini kita bakal cari tempat ngecamp ya, di daerah kota, biar ada lampu-lampu gitu kan, biar nggak gelap. Nah, mati semua loh. Nice, let's go ya, cabut ya. Soalnya kalau makin malam nih, zombinya makin agresif, cuy. Gila, warga kota udah terinfeksi zombie juga, teman-teman ya. Mana agresif lagi yang di kota. Kalau malam makin agresif gitu. Nah, kita cari tempat camp dulu ya. Ngeri bener kalau malam. Ini apaan? Gila. Apakah warga Los Santos telah menjadi zombie semua, guys? Noh. Gila, banyak banget mobil yang mogok. Ada pesawat Boeing gak, noh? Pesawat Boeing nyungsepnya di kota, teman-teman ya. Kayaknya pilotnya jadi zombie juga tuh. Gila, cuy. Ya, cabut. Gila. Kotanya udah hancur juga dong. Wah, ini yang cepetan, Neng. Lama bener nih Nengnya dari tadi. Nah, lu mau digigit sama zombie itu, Neng. Wah, gila, cuy, pesawatnya, cuy. Cepat nih. No. Pesawatnya. Wah, gila ya, teman-teman ya. Banyak banget reruntuhan di kota, guys. Tuh. Wah, ada bercak darah dong sini dong. Nah, lihat tuh. Gila.
Ada pemadam, coba kita looting pemadamnya, bisa nggak ya? Oh, ini kayaknya pemadam yang tadi, guys, yang truk pemadam depan kan? Itu kan ada truknya tuh. Nah, ini nih pemadamnya. Oh, enggak, guys, ini. Ayo kita cabut ya, cabut ya. Udah nggak bener nih. Udah nggak bener daerah sini. Banyak banget zombinya ya. Ayo naik ya, naik ayo. Ayo cabut. Noh. Ada kendaraan yang kembali kayak kan. Noh, kalian lihat nggak tuh? Pala orang copot, bro. Gila epic banget cuy di sini cuy. Pala sampai copot nggak tuh? Noh. Mobilnya ketimpa batu tai. Ketimpa reruntuhan bangunan tuh kayaknya tuh. Wah gila guys, sampai kepolisian pun udah menjadi zombie ya tuh. Gila guys. Nah, gue punya tempat guys. Gue punya tempat bagus buat kita bermalam di hari pertama ini ya. Jadi kita nanti bakal taruh pintu aja tuh di depannya biar zombie-zombie nggak bisa masuk. Kita crafting pintu kan. Nah, ini dia nih. Cakep ya. Nah, ini cakep nih. Zombie nggak bakal bisa masuk nih di belakang. Kita coba cek dulu belakangnya, bisa nggak ya zombie masuk? Wah, harusnya aman nih teman-teman ya, tuh. Nah kan, harusnya aman nih. Kita kasih api unggun di sini guys, oke? Nah, kan mantap. Kita crafting ini yuk, apa? Pintu-pintu. Nah, depan sini nih. Oke, ada zombie. Ah, sip. Kita bantai dulu satu. Oke. Kita kasih barrier di sininya nih. Nah, oke, kita kasih barrier lagi, pagar, nanti kita manjat aja kan. Kita manjat aja nanti teman-teman. Woi, kocak, tembakin, kocak. Gue lagi masang pagar, woi. Nah, satu lagi nih. Ah, sip, ini gue tambahin pagar juga nih teman-teman. Biar zombinya nggak bisa masuk ya, tuh. Oke, kita biarin teman kita ngejaga di situ. Kita bakal barbekyuan dulu, guys, oke. Kita bikin apa nih malam ini nih? Kita minum dulu kali ya. Nah, kita minum dulu cuy. Oke, mantap. Neng, lu jangan di api juga, Neng. Nah, kita bikin makan dulu nih. Oke, kita bikin tenda ya. Nah! GG nggak, guys? Kita bikin tenda nggak tuh? Ini udah mantap banget sih tempat nge-camp kita. Oke, mungkin segitu aja dulu teman-teman buat GTA 5 mod zombinya. Kalau kalian pengen gua lanjutin seri ini, kalian komen aja di bawah, oke? So, thank you semuanya.